Bek timnas Indonesia Rizky Ridho dikabarkan akan segera meninggalkan Persija Jakarta jelang Liga 1 2024-2025 dimulai. Rizky Ridho dikabarkan akan kembali ke Persibaya Surabaya, yaitu Jawa Timur. Menanggapi hal itu, Direktur Operasional Persibaya Surabaya, Chandra Wahyudi angkat bicara. Menurutnya tentu saja ada peluang bagi Rizky Ridho kembali ke Bajul Ijo. Pasalnya Rizky Ridho pernah membela Persibaya Surabaya sejak 2000 sampai 2023. Tiga musim bersama Persibaya Surabaya, Rizky Ridho memutuskan pergi ke Persija Jakarta. Pemain asal Surabaya Jawa Timur itu mendapatkan kontrak 3 tahun bersama Persija Jakarta. Rizky Ridho baru membela Persija Jakarta selama 1 tahun sejak Liga 1 2023-2024. Sejatinya Rizky Ridho masih menyisakan 2 tahun kontraknya bersama Persija Jakarta. Namun bek berusia 22 tahun itu kabarnya ingin kembali ke Persibaya Surabaya. Yang pasti Rizky Ridho itu mantan pemain Persibaya Surabaya, itu saja. Lalu apakah dia akan kembali ke Persibaya? Ya kita lihat saja, kata Chandra Wahyudi. Terkait apakah Persibaya sudah berkomunikasi dengan Persija untuk mendapatkan Rizky Ridho, Chandra Wahyudi enggan menjawab. Semua peluang bisa terjadi, kata Chandra Wahyudi.